sallallahu alaihi wasallam hadir di hadirin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خلف البداية والنهاية خلف ذي الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. علم الله واجب bersifat ilmu, wajib pada hukum akal. Artinya ilmu tahu. Maka mustahil Allah itu bersifat jahil. Maksud ilmu di sini Allah mengetahui pada tiga perkara. Pertama, Allah tahu tentang seluruh yang wajib bagi sidin, yaitu Allah itu wajib ada, wajib bersifat kidam, wajib bersifat bakha. Nah, perkara-perkara yang diwajibkan secara akal wajib ada pada zat Allah. Nah, itu pun diketahui oleh Allah. Bahasa kitanya, cakanya kita tuh manusia tahu keadaan diri seorang. Nah, bahasa kitanya, cakanya ulun nih, ulun ini tahu keadaan diri ulun seorang. Itu pertama dulu. Tentang apa? Caka ibarat luar dalamnya ulun tahu. Nangapa yang di dalam parut seorang ulun tahu. Nangapa yang di dalam segala macam dalam bentuk tubuh kita ini ulun tahu. Itu perumpamaan. Nah, nangkaya itu Allah Ta'ala perumpamaannya. Jadi Allah itu mengetahui akan segala yang wajib bagi sidin. Allah itu wajib bersifat baqa. Allah tahu bahwa Allah memang sidin bersifat baqa. Bahwa Allah wajib bersifat mukhalafah, sidin tahu. Nah, maka pertama dulu yang diketahui oleh Allah al-mustahilat, segala al-wajibat, segala yang wajib bagi Allah. Satu dulu. Jadi mustahil Allah itu kada tahu dengan segala yang wajib bagi sidin. Wajib Allah tahu apa-apa yang wajib bagi sidin. Satu dulu. Yang kedua, Allah pun tahu segala yang mustahil bagi sidin. Lalawanan dari yang wajib tadi. Amun pengetahuan kita makhluk nih tentang Allah yang wajibnya Allah tuh wajib bersifat 20. Kita paling ingat 20 aja tahu. Nah, kalau Allah seluruh Allah, seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah tuh sempurna. Dan amun kita sebagai makhluk kada sanggup menghitung. Yang makhluk yang kada sanggup menghitung itu nah, sifat yang wajib bagi Allah itu diketahui oleh Allah. Apabila sifat yang wajib bagi Allah kadada sanggupnya makhluk menghitung, maka lalawanan yang wajib itu pun yaitu yang mustahil kada sanggup juga makhluk menghitung lalawanannya. Nah, maka yang mustahil bagi Allah yang oleh makhluk kada sanggup menghitung itu pun diketahui oleh Allah.
yang disebut segala yang mustahil bagi sidin. Allah itu mustahil kadada. Allah itu mustahil bersifat didahului oleh tiada. Allah itu mustahil bersifat pana. Allah itu mustahil bersifat sama dengan makhluk. Allah itu mustahil butuh pertolongan makhluk. Nah, segala-segala yang mustahil itu, yang mustahil bagi Allah nih, diketahui oleh Allah. Dua sudah wilayah-wilayah yang diketahui oleh Allah. Nah, yang ketiga, wilayah al-ja'izat, segala yang mungkin, itu makhluk. Jadi makhluk ini boleh ada, boleh kadada. Mungkin ada, mungkin kadada. Makhluk sifatnya pun mungkin ada, mungkin kadada. Itu sifat makhluk. Jadi zat makhluk maupun sifat-sifat makhluk bisa ada, bisa kadada. Terserah Tuhan. Nah, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini bisa ada. Mun Allah menghendaki ada, ada. Mun Allah menghendaki kadada, kadada. Nah, seluruhnya itu juga diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi ada tiga wilayah yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Pertama, tentang sidin yang wajib-wajib. Yang kedua, tentang sidin yang mustahil-mustahil. Yang ketiga, tentang makhluk ciptaan sidin. Dan Allah itu tahu sekomplitnya, secara detail di kita, secara tafsil terperinci. Kalau pang tahu misalnya sekadar tahu secara global aja kada, sampai detail-detail yang halus-halusnya Tuhan tuh tahu. Baik tentang dirinya sendiri yang wajib-wajib maupun yang mustahil, baik tentang makhluknya al-ja'izat tadi yang boleh ada boleh kadada. Terperinci luarnya, dalamnya, atasnya, bawahnya, detailnya. Kadada yang kada diketahui oleh Allah, seluruhnya diketahui oleh Allah. Dengan pengetahuan yang azali sifatnya. Nah, dengan pengetahuan yang azali, arti azali itu ada dengan sendirinya, kada ba'awal. Jadi Allah itu tahu dengan sendirinya kada ba'awal, mengetahui tanpa didahului oleh kada tahu. Nah, itu. Beda kalau makhluk. Kalau makhluk ini pengetahuannya hadis. Arti hadis itu baru dijadikan. Berarti asalnya kada tahu. Imbah belajar lalu tahu. Asalnya kada tahu, imbah belilihat hanyar tahu. Nah, jadi pengetahuan makhluk didahului oleh kada tahu. Pengetahuan Allah sempurna. Kada didahului oleh kada tahu, tetapi sifatnya khodim. Nah, ada pengetahuan sidin dengan sendirinya. Nah, maka Allah baisi sifat ilmu, makhluk pun baisi sifat ilmu, tapi kada sama. Sifat ilmu Allah khodim, ada dengan sendirinya, tanpa didahului oleh kada tahu. Sifat ilmu makhluk bang, hadis baru dijadikan, asalnya kada tahu. Nah, di situ pulang perbedaannya. Perbedaan kedua antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah berdiri pada zatnya, qaimatun, berdiri pada zatnya, qadimatun, qaimatun, berdiri pada zatnya. Maksud berdiri pada zatnya, Allah itu mengetahui dengan ilmunya. Beda dengan makhluk. Makhluk ini tahu memakai alat. Jadi pengetahuan makhluk ini melewat hati. Asalnya hati kita kada tahu apa-apa. Ibah belajar, paham, anyar tahu. Ada alat. Sama nang kaya mendengar tuh. Allah baisi sifat mendengar. Pendengaran Allah itu berdiri pada zatnya. Nah, sedangkan pendengaran makhluk pakai alat, ada telinga. Nah, nangkai itu. Maka seandainya hati itu kosong dari sesuatu, makhluk ini jahil. Seandainya hati makhluk nih kada diberitahu,
kosong narannya, artinya kan kada tahu apa-apa, jahil narannya. Atau misalnya seandainya tahu juga asalnya, caka ibarat yang alat memori yang di hati ini nah, tahu segala macam ilmu segala macam, tapi apabila kada dikatik oleh Tuhan, cinal jan itu bisa kada ingat tuh. Nah, ini pengetahuan makhluk. Misal kayak inilah caka kita tuh lah, beisi laptop atau komputer kah batannya. Nah, itu kan banyak menyimpan data ya kada. Data ini, data itu segala macam. Nah, tapi mun laptopnya mati, kawala inya mengisahkan data. Ayo. Maka mahajatakan ada yang menghidupi dulu. Nah, walaupun anggaplah laptop itu kayak manusia, berisi pengetahuan yang luas dan dalam karena mengumpul seluruh data. Tapi mahajatakan yang mengatik dulu lawan tombol powernya nintu. Nah, amun kadada yang menunjul lawan powernya nintu, mati balawasan. Nah, itulah ilmunya makhluk. Walaupun sudah ada dijulungi, amun kada dibantu maungkai, kada taungkai ilmu makhluk nih. Nah, kalau Allah kada nangkai itu. Ilmu Allah sempurna, sifatnya qadim. Karena sempurna, ilmu Allah tuh kada bertambah, kada berkurang, sebab sempurna. Kalau ilmu makhluknya kada sempurna, indahanu bertambah pintar, indahanu bertambah bebungulan. Nah, narinya gin makhluk. Nah, kalau Allah kada bertambah dan berkurang, sebab sudah sempurna. Kalau bisa bertambah, makhluk narinya. Kalau Allah tuh beisi sifat ilmu bisa bertambah, berarti pernah berkurang. Nah, mun sekilas bertambah terus ilmu Tuhan ya, oh itu menghinakan Allah Ta'ala, berarti bisa berkurang. Setiap sesuatu yang bisa bertambah berpotensi untuk berkurang. Allah maha sempurna, Allah bersifat ilmu, ilmu yang sempurna. Nah, apa yang diketahui oleh Allah yang tadi, tiga wilayah tadi. Jadi Allah itu tahu, mengetahui secara terperinci perihal ciptaannya, perihal makhluk yang boleh ada, boleh kadada. Dan Allah itu mengetahui sebelum terjadi sesuatu, Allah sudah tahu. Nah, jangan kita beranggapan Allah itu tahu imbah terjadi, itu makhluk. Makhluk ini tahunya terjadi dulu. Oh, itu kaja kisahnya. Hah? Madang terjadi dulu. Amun Allah Ta'ala sebelum terjadi sudah tahu dalam ilmunya. Nah, dan pengetahuan Allah jelas, bahasa Arabnya inkisab, terbuka, wawah aja kita. Kadada yang terdinding dari Allah Ta'ala, segala sesuatu jelas bagi Allah. Nah, pengetahuan makhluk bang dahanu remang-remang. Nah, apalagi makin batuha, abut mencari kacamata, tumbur sarumahan, padahal di dahi anaknya. Hah? Ya kalau sampai menyumpah-nyumpah lawan cucu. Cucu ini aja kata cucu benar menggayai kai. Mana kacamata? Ya. Ya kai, ujar yang cucu, tuh di dahi pian. Yang sebutingnya ya. Lalu ini indah kalah naranjikin kai, mana mau kalah lawan cucu. Yang sebutingnya ya. Padahal dia cucu wahid aja beisi. Sebuting aja beisi, padahal dua. Nah, ya kalau. Nah, jadi jelas sudah nang kaya mapa ilmu Allah, nang kaya mapa ilmu makhluk. Nah, dalilnya bahwa Allah bersifat ilmu, dalil naqli, wallahu bikulli syai'in 'alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Amat mengetahui, maksud amat di sini yang terperinci pengetahuan sidin. Malam yang gelap, kadada lampu penerangan, kada penerang. Di tengah hutan yang gelap, talindung pepohonan ya kalau. Di tengah hutan itu ada batu yang hirang. Di batu yang hirang itu ada samut yang paling hirang, turunan negro. Samutnya nih. Nah,
Nah, samut tuh ganal kah halus kah? Halus. Samut itu pulang kurus kujahing kada makan satahunan. Nah, kurus bener tuh. Beisi betis. Halus lagi tuh betisnya lah. Sakalinya bulu betis dari samut itu nah. Tahu Allah Ta'ala tuh. Kada terdinding dari pengetahuan Allah. Yang bulu betisnya bagarak ke kanan, bagarak ke kiri diketahui oleh Allah. Langkah betis samutnya hendak melangkah ke hulu atau ke hilir, sebelum melangkah Allah tahu. Ketika melangkah Allah tetap tahu. Nah, apalagi kita yang mencongkong ganal nenek yang lamak 100 kilo lebih ditimbang. Yang samut ngitu aja Allah tahu. Nah, dengan pengetahuan yang sangat jelas, ada terdinding bagi Allah Ta'ala. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan tiap-tiap sesuatu alim, sangat mengetahui. Nah, itu dalil nakli yang tertulis dalam Al-Qur'an. Amun dalil akli bang, arti dalil akal itu pemahaman kita menyikapi dalil Quran ini cocok kada lawan akal kita. Nah, coba kita pikirkan. Ada dua alasan kenapa kita menerima bahwa dalil nakli ini dasar cocok pas ya kita. Pertama, kita yakin hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Nah, kalau hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu, wajar sih kita tahu terhadap segala ciptaannya. Satu dulu. Imbah nintu pulang, hanya Allah yang memelihara, yang menolongi, yang membantu, yang menopang segala sesuatu ciptaannya. Sedetik Allah lepas kita dari pertolongannya, lahalaka, niscaya kita binasa. Jadi kita tuh kada kawa berlepas dari pertolongan Allah walaupun sedetik. Ditopang terus oleh Allah Ta'ala. Nah, dipelihara terus oleh Allah Ta'ala, ditolongi terus oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang secara hukum akalnya tuh, mun Allah yang menjadikan kita, Allah pulang yang terus menerus menolongi kita, wajar sidin tahu. Contoh, pian misalnya maulah kurungan ayam, pian yang menukar pakunya, pian yang menukar kayunya, pian menukar guru gajinya, pian yang menggawinya, menataknya, pian mengukur, tatak ukur, tatak paku, pian yang menukulnya, tuntung jadi kurungan ayam. Wajarlah pian tahu bahwa kurungan ayam itu harga papannya, harga kayunya seini, tahu pian. Harga pakunya seini, tahu pian. Imbah nintu pulang, ukurannya seini, tahu juga pian. Kenapa? Pian yang menggawi. Nah, paham aja itulah. Ada orang betakon, mang ya. Nengupa aja pian, orang kaluat tuh pian. Nengupa aja pian. Anu nintu nah, anu kayu nintu berapa pian nukar? Lancar pian menjawab. Di mana pian nukar? Di situ aja pian. Kawa pian menjawab. Berapa ukuran kayu panjang lebarnya? Kawa juga pian menjawab. Nya pian mengukur. Berapa nilainya seberataan habisnya duit? Kawa juga pian menjawab. Tahu benar kenapa? Gawian pian. Nah, pahamailah. Jadi rasuk aja sudah. Jadi ujar dalil nakli sesuai dengan akal kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Maka sambungannya pulang. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia yang percaya, ia yang yakin bahwa Allah itu bersifat ilmu, bahwa ia amat takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya, tulis di bawah hal itu hatinya dan perbuatannya adanya. Dalam ilmu tauhid itu bila ada hal itu hati maksudnya. Jadi Allah itu tahu keadaan hati kita dan tahu keadaan perbuatan kita. Lalu apa hubungannya hati dan perbuatan disambat di sini? Nah, hati ini menentukan diterimanya hasil perbuatan kita.
kita tuh kan disuruh beramal, amal perbuatan darinya. Ada sembahyang, amal, ada berzakat, ada naik haji, ada bersedekah, amal darinya. Nah, seluruh amal itu yang menentukan diterima atau kada tuh hati dulu. Nah, bila hatinya tadi bujur niatnya dan bujur pandangannya waktu beramal, maka amalnya itu diterima oleh Allah. Tapi bila keadaan hatinya tadi kada bujur niatnya, kada bujur pandangannya waktu beramal, maka amalnya tadi ditolak. Ditolak ya kita. Kenapa ditolak? Karena terbit dari hati yang kada bujur. Bahasa kasarnya hati yang buruk. Hati yang buruk dalam pandangan Allah yaitu mempunyai niat yang salah dan mempunyai pandangan yang salah. Hati buruk narasnya tuh. Hati yang baik adalah hati yang berisi niat yang baik, yang bujur. Berisi pandangan hati yang bujur. Jadi gara-gara tuh kita niat salah, itu menimbulkan banyak penyakit hati. Gara-gara berisi pandangan salah waktu beramal, pandangan hati tuh salah waktu beramal, menimbulkan juga penyakit hati. Maka hati yang berpenyakit, lalunya beramal dalam keadaan hati berpenyakit, berarti amal tadi terbit dari hati yang buruk karena berpenyakit. Maka amalnya tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Memang sembahyang bentuknya cuma bau bangkai. Makanya penting kita paham ini. Niat yang bujur. Lillahi Ta'ala. Niat yang bujur. Semata-mata mengerjakan perintah ini, ibadah ini karena disuruh Tuhan. Itu aja. Kalau kita menghendaki nyaman di dunia dengan cara beramal ibadah, tujuan hati supaya nyaman di dunia, itu yang menyuruh kita beramal itu nafsu, lain suruhan Tuhan. Ternyata baca surah Waqiah, hendak sugih, yang hendak sugih itu nafsu, biar nafsu nyaman sugih pada miskin, supaya nyawa sugih. Baca surah Waqiah, lalu bergerak membaca surah Fatihah, membaca surah Waqiah, ini ada gerakan, tapi motivatornya itu nafsu. Maka karena nafsu yang menyuruhinya, artinya karena mendukung kehendak nafsu nih, maka ibadahnya tadi kada bujur-bujur karena disuruh oleh Allah. Tetapi karena kepentingan nafsu, rusak sudah niat di situ. Jadi kita hati-hati benar, lihat dulu wajah ibadah tuh. Siapa yang mendorong nih kita menggawe ini, siapa? Nafsu kah? Atau karena disuruh Allah kah? Coba kita lihat tuh bila beramaliah rajin memilih kita ya, kalau yang mana tak banyak fadilatnya, itu tak kancang sedikit pada yang tak kurang fadilatnya. Bila membaca ini aja fadilatnya, fadilatnya nih kita baca biasa-biasa aja, pina kurang menarik fadilatnya, ibarat sponsor tuh promosi kurang menarik, hawai gitu tuh mengamalkan itu. Tapi mbah melihat ada amaliah fadilatnya, pertama dulu sugih seumur hidup, kajut-kajut sudah tuh hau jenis ya. Mbah tuh pulang lapas siksa kubur, kubur nang kaya surga Firdaus. Imbah itu pulang masuk surga kada bahisap badahulu pada nabi. Mendengar nang kaya ini kacak bener lawan padilat dan amalan tadi tuh, pokoknya kada mau tertinggal tuh pan. Dalas di kadanya mau tertinggal. Nah sekarang nyaman seumur hidup di dunia itu kehendak nafsu. Karena sifat nafsu itu hendak nyaman terus. Jadi kenalilah nafsumu sendiri. Bila hendak nyaman terus, nafsu tuh indah sakit. Nafsu tuh. Jadi Allah Ta'ala nyawa miskin lah, indah Tuhan ya lo miskin. Jadi Allah Ta'ala nyawa garing lah, indah. Nyawa dihina orang lah, indah. Bah nyawa hendak apa? Hendak sugih, hendak sehat, hendak dimuliakan.
Nah, makanya ketika kita dimuliakan, ganal hidung, nafsu. Ketika kita sugih, bangga dan sombong, nafsu. Memang itu nafsu. Ketika kita sihat, rasa paianya, rasa paharapnya, pencakahnya aja kita, nafsu tuh. Karena memang itu nafsu. Nah, maka tahulah kita bahwa di antara penyebab hati kita tuh menjadi buruk, niat beribadah tadi karena terdorong oleh hawa nafsu kita. Nah, itu. Tuh kita bagi mitan paham aja kita. Masalah nang kaya apa sebujur-bujur niat yang bujur. Nah, yang jelas dulu kita paham, kita beramal disuruh Tuhan. Memberi ka Tuhan lawan balasan, kada memberi kah? Kita kada menggaduhi urusan pemberian. Nah, itu naran ikhlas. Seandainya Allah Ta'ala tuh beisi neraka kah? Kada kah? Beisi surga kah? Kada kah? Layak aja Allah Ta'ala tuh disembah. Seandainya kita beribadah karena fadilat, lalu Allah kada beisi fadilat, bisa kada beribadah kita? Seandainya kita beribadah karena takut neraka, lalu ternyata Allah kada beisi neraka, bisa kada beribadah kita? Seandainya Allah tuh nah, kita nih beribadah karena surganya, ternyata Allah kada beisi surga, menyesal aku aja menyembah Tuhan Allah Ta'ala nih ya, kada beisi surga sih din ya. Orang kada ikhlas nang kaitu menyesal berdahulu. Menyesal berdudi kah? Satu dulu. Lah, yang harus kita pahami itu. Dan Allah tahu keadaan hati kita yang buruk tadi. Nah, ini masalahnya, Allah tahu keadaan hati kita yang buruk. Nah, maka oleh para ulama keadaan hati yang ada hubungannya dengan ilmu Allah, artinya keadaan hati kita ini kan diketahui oleh Allah. Nah, ini ada empat tingkatan. Nah, penting kita tahu empat tingkatan ini supaya kita tahu di mana posisi kita. Allah tahu keadaan hati dan perbuatan kita. Maka hati itu yang dalam keadaan diketahui oleh Allah tuh nah, ada empat tingkatan. Pertama, adalah bacaannya ada aib yang kada melihat. Amun kada melihat tulis saya ya kalau. Nah, pertama hati yang kada tahu manahu lawan Allah Ta'ala. Nah, acuh padahal inya sadar dan mengerti serta paham bahkan yakin Allah tuh tahu keadaan dirinya, tahu keadaan hatinya, cumanya acuh-acuh aja. Bahasa orang wahini emang gue pikirin. Takuni aja. Nyawa yakin Allah tahu lo nggak ada nyawa, yakinnya nya. Tapi nya kada peduli yang wani kada bersembahyangan tuh nanya kada peduli. Padahal Allah tahu keadaan hatinya, keadaan perbuatannya. Yang hatinya tadi pahirian tahu Allah, tapi nya kada peduli. Yang hatinya tadi hubur dunia Allah tahu, tapi nya kada peduli. Yang penting jenya apakah hendak nafsuku lulus. Nah, yang penting jinya kok hidup di dunia sugih, nyaman, sihat. Urusan Tuhan tahu kada tahu, itu urusan Tuhan. Mang gue pikirin jinya. Nah, ini orang yang diisi iman seperti telur di atas tanduk. Berbahaya nih bila matinya. Nah, imannya tuh gual gail ya kita nah. Nah, bilanya gugur malah yang iman. Sul khatimah matinya. Nah, orang nang kaya ini biasanya orang yang jauh dari majelis ilmu. Nah, bila jauh dari majelis ilmu, biasanya aja nang kaya ini kada peduli bahwa inya tuh diketahui oleh Allah. Kada peduli. Kada peduli aja kita. Bahasa orang milenial peduli adul. Ya kalau itu aja kah peduli adul dia. Satu dulu, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita kada nang kaya ini ya kalau. Nah, sadar bahwa kita diketahui oleh Allah, tapi kita kada tahu-tahu. Tahu urusan nafsu kita aja. Kada begaduh ya kita. Lihat teh orang menuntut ilmu, tapi kita kada terpikir hendak umpat hadir. Lihat teh mendengar azan orang sembahyangan, kita kada terpikir hendak sembahyang.
tahu ai bahwa pahirian tu kada bagus, tapi diharago ya pahirian. Tahu ai sombong tu kada bagus, tapi bangga dengan kesombongan. Nah, ini berbahaya. Satu dulu. Yang kedua, nah, ini yang dikehendaki oleh musannif pengarang kitab Habis Pun Betawi. Orang ini beriman lawan Tuhan. Nah, maka ciri orang yang beriman lawan Tuhan, hatinya itu takutan lawan Tuhan, yang disebut khauf narannya. Ini minimal nih. Jadi ciri orang beriman lawan Tuhan, maksudnya percaya bahwa Allah itu tahu, mengetahui lawan keadaan dirinya, keadaan hatinya, inya beisi perasaan takutan lawan Allah. Takutan lawan Tuhan. Nah, sekarang kita mengaku kada beriman lawan Tuhan, mengaku ada kada rasa takutan lawan Tuhan. Nah, rasa takutan. Pabila rasa takutan itu ada pada setiap keadaan. Anggaplah keadaan kita dalam keadaan bermaksiat, takutan lawan Tuhan. Kenapa takutan? Kalau kupina umur habis kada sempat bertaubat. Nah, itu tuh. Maka kita tahu dan sadar Allah tak bersifat ilmu. Kada ada yang terdinding bagi ilmunya Allah. Nah, ada rasa takutan waktu kita mengerjakan maksiat itu, nah, itu berarti masih ada iman narannya di dada. Nah, lalu orang tadi segera bertaubat. Nah, karenanya takutan melawan Tuhan. Imbah bang, apabila inya dalam keadaan taat, tetap ya takutan lawan Tuhan juga. Kenapa takutan dalam keadaan taat lawan Tuhan? Kenapa takutan? Allah tahu taatnya kita ini kada sempurna, banyak salahnya. Nah, lalu kita takutan lawan Allah kalau kupina taatku ini kada diterima oleh Allah. Nah, ini. Jadi takut itu ada di hati orang yang bermaksiat dan ada juga di hati orang yang taat. Maka bilanya takut, muntungnya tadi minta ampun. Jadi minta ampun itu ucapan orang yang bermaksiat dan ucapan orang yang taat. Kenapa orang bermaksiat takutan lawan Tuhan? Kalau kupina habis umur kada sempat bertaubat, mati. Jadi orang yang disiksa di kubur, disiksa masuk neraka itu bukan karena maksiat sebenarnya, kada sempat bertaubat. Itu aja sebabnya. Amun sempat bertaubat aja biar yang hibak langitnya lawan dosanya. Antara bumi langitnya hibak lawan dosanya, asal begitu bertaubat diampuni Tuhan. Ada rukun taubat dilaksanakan, diampuni Tuhan. Seperti bayi yang hanyar lahir. Itu jernabi itu. Bahkan inya diberi gelar Habibullah, kekasih Allah, asal mau bertaubat. Masalahnya kada sempat bertaubat. Haratan maayak nah. Tepin maayak lah. Nah. Mukadimah sejam setengah. Maayak sejam. Misal. Kaina handak ai bertaubat mbah bulik ke rumah, sakalinya pas haratan maayak tu mati. Nah, ya, masuk surat kabar tu bilang kita. Viral, ha. Kada sempat bertaubat mati. Itu perbuatan yang kada bagus. Ada juga yang di hati ini kita takutan. Nah, kita ini maharagu ria. Allah tahu tuh. Kita maharagu sombong. Nah, apa yang sombong akan? Aku sugih, Bang. Nah, kasugihan yang sombong akan. Aku alim, Bang. Kealiman yang sombong akan. Aku ketujuh beribadah, Bang. Nah, ibadah yang disombongkan Allah tahu. Yang kita tuh sombong. Nah. Aku turunan orang mulia, Bang. Sombong? Allah tahu tuh. Nah, maka sombong ini dosa besar, wajib ditaubati. Kada hilang dosa sombong hanya dengan sebab beudu kada hilang. Kalau dosa kecil bawa beudu hilang. Nah, apa dosa kecil? Tacangangi paha. Dosa kecil aja tuh. Tacangangi cuma barandang. Ah, nih tuh ngalihnya. Pujure tacangangi tapi barandang. Ada juga kada barandang cuma racap. Ya, ha. Dosa kecil tuh. Tapi dosa kecil ini jangan dirimihakan. Bila dirimihakan berubah jadi dosa besar. Kita ini kada merimihakan kada, cuma jadi wiritan.
hari-hari berjalan ke pasar, bakarinah jalan situ, karena di situ ada paha. Melihat, tapi kena boleh-boleh ke rumah bawa baudu, habis dosanya nintah. Dibawa baudu, bawa sembahyang habis dosanya nintah. Nah, dibawa bersedekah habis dosanya nintah. Itu dosa kecil darannya. Tapi mun sombong dosa besar. Kada terampunkan dengan amal ibadah, tetapi dengan bataubat. Ternyata kita maharagu sombong, kada sampat bataubat, mati su'ul khatimah matinya. Riya pang dosa besar, dampaknya luar biasa. Ibadah kada diterima dan kita disiksa, dosa besar. Pahirian benar, kada kau melihat tetangga, tetangga manukar sapida satangah pakai buruk lo kata, nah itu dihiriakan. Nah seorang sudah isi mobil 2-3 buah sudah. Nah maka pahirian ini ujung-ujungnya kena berarah kepada sifat dengki, menghendaki supaya orang dapat nikmat tuh ampih dapat nikmat. Buktinya bilanya dapat musibah kita himung, nah itu dengki itu. Kita tuh kada dengkiri lawan orang nintoh. Misal cakap orang tuh misalnya sugih, kita hiri, lalu inya tuh bangkrut, mah kita himung. Nah itu hati kita rusak tuh. Nah, gitu. Ada orang tuh misalnya bungas benar, kita nih bungas dia bang, cuma tabungas inya pada kita. Nah, kalau kita hiri benar-benar melihatnya butuh jo. Sekalinya orang yang kita hiri itu tap air di aspal mu hanya 2000 km. Tap air di aspal, nah, tinggal tulang jadi kelihatan. Mu himung benar berdoa selamat si Den. Yang hiri tadi nih alhamdulillah aja hilang saingan kok. Nah. Lalu inya merasa pembungasnya di kampung. Nah. Tapi nya tetap ya bisa kelebihan walaupun muha kayak tulang aja, kelebihannya senjata pengenalnya. Nah. Manusia tuh tetap ada bisa kelebihan. Walaupun di sisi lain bisa kekurangan. Nah, ya. Jadi tetap ya di ketujuh bibinian senjata ganal. Paham enggak pian? Ada yang bungas tadi halus maka lama pun. Nah. Paham enggak pian nih? Nah, artinya jangan malihati, jangan mahiriin nikmat orang. Himung kita engkaya itu. Kita pikirkan aja nah. Itu jerpian mau tulang jibener aja. Kada. Itu ada hikmahnya cuma pian kada paham. Arti senjata ganal itu nah walaupun muhanya kayak tulang aja lagi tetap air yang 100 km tadi tuh tapi senjata ganal nya makrifat lawan Tuhan. Nah, sabar, bersyukur, tabuka hijab senjata ganal maksud ulun tuh. Ada yang ini walaupun bunga semua sini kampung, senjata halus inya kada pinandu lawan Tuhan ta hijab itu maksudnya hanyar paham tuh. Nggih, jangan main tirat pian. Jangan main tirat nggih. Hah? Ya kalau ya ada yang kada sampai berpikir ulun jelasakan supaya sampai berpikir. Ya kalau nah, guru bahari itu melihat murid meniganal senjata aja sih, maksudnya orang parak lawan Tuhan. Nah, itu maksudnya itu anjir tahu tuh ya kalau. Nah, satu dulu jangan kada takutan kita lawan Tuhan walaupun kita dalam keadaan beribadah. Kenapa? Takutan kalau kupina ibadahku ditolak oleh Tuhan. Sebab hatiku ini berpenyakit dan Allah tahu. Yang aku kada ikhlas nih beribadah, Allah tahu. Nah, yang aku riya nih beribadah, Allah tahu. Nah, jadi kita jangan kada takutan lawan Tuhan. Pada setiap keadaan, ada alasan untuk kita takut lawan Allah itu ada alasan. Ada alasan. Takutan kalau kopinya kada sempat bertaubat. Nah, pengawal bermaksiat kita harus maksiat mata, maksiat telinga. Mun mati waktu itu kada sempat bertaubat, kaya apa? Nasib dihisap orang. Nah, dalam keadaan beribadah niat kada bujur, hati buruk. Kada sempat bertaubat, mati dalam keadaan beribadah tapi hati buruk. Ditolak Allah Ta'ala juga, disiksa Allah Ta'ala juga.
Jadi kada ada alasan kita tuh untuk kada takutan lawan Allah. Setiap keadaan ada alasan untuk takut lawan Allah Ta'ala. Baik keadaan dalam keadaan bermaksiat maupun dalam keadaan taat. Dalam keadaan taatnya kenapa? Kenapa takutan dulu lawan Tuhan? Karena taat kita ini banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Di sini yang hadirin baca Fatihah aja. Suahlah dulu. Amun kawa disuahkan pang. Kita membaca guru mendengar. Bisa kada suah kok. Suahai sapalih. Sapalihnya parasaku bujur aja pang kada mulih parasaku nintu. Nah. Jadi kita membaca guru mendengar, ujar guru bacaannya wah bujur sudah. Nah, hanyar kita yakin. Atau kawan kita yang ahli yang paham baca Fatihah, jar kawan kita bacaan nyawa bujur, maka itu jangan parasa bujur. Nah, yang parasa bujur tuh dibawa sembahyang, kan berarti kan parasa bujur hanyar Fatihah aja hanya. Di situ ada 14 tasdid. Belum lagi pulang syarat-syarat supaya sah Fatihah dibaca kayak apa, ada syarat-syaratnya. Suahlah kita belajar. Ada suah aku jahnah ya amta. Artinya kita akui banyak kekurangan kita walaupun kita dalam keadaan beribadah. Nah, pamurah kita babari-bari. Tapi kita, ya tadi tuh bang, rasa diri kita yang pamurah. Hah? Maling nih. Tak ambil sifat Allah Ta'ala. Yang pemurah itu hanya Allah yang bernama Al-Karim. Nah, tapi karena inya kada pinando, rasa iya ya sudah. Tapi kada apa-apa, asal kita bertaubat, imbah tuntung beribadah bertaubat, wayah bermaksiat segera bertaubat, diampuni oleh Allah. Nah, itu jadi ada pintu taubat. Makanya ujar Ibnu Athillah Sakandari, orang bermaksiat bertaubat sekali dihajatkan. Orang yang taat 1000 kali bertaubat. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat tahunya penyakitnya. Orang yang taatnya bisa kada sadar lawan penyakitnya. Nah, satu dulu jangan kada takutan lawan Tuhan, karena itu ciri orang beriman namanya. Hilang rasa takut lawan Tuhan, hilanglah iman di dada. Nah, itu jarang lagunya, iman di dada rasa melayang. Ada kok lagunya nang itu. Jadi yang mengarang tuh wali pian toh. Nah, yang mengarang lagu iman di dada rasa melayang. Karena luar biasa itu anunya, dalam maksudnya tuh nah. Yang ketiga lah. Nah, ini bagi orang yang salikin atau as-sairin atau muridin, orang yang hendak baparak lawan Tuhan, inya ni memang harus ada plus di dalam dirinya, ada nilai plus. Bukan hanya ciri beriman ada di dalam dirinya, bukan hanya takut lawan Tuhan, tapi ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya. Nah, apa nilai tambahnya? Ada sifat al-haya. Jadi selain takutan lawan Tuhan, ada sifat al-haya. Apa al-haya tuh? Malu, sopan lawan Tuhan. Nah, jadi takutan lawan Tuhan sudah ada tuh ciri beriman. Nah, ciri orang yang hendak baparak lawan Tuhan di samping beriman nih, ya kan di atas iman tuh ada lagi yang lebih tinggi dari iman. Orang yang hendak baparak lawan Tuhan, mun beriman ini kan percaya aja Tuhan tuh ada. Tapi mun hendak baparak lawan Tuhan di atas daripada beriman. Nah, maka bertambah pulang sabuting yaitu sopan lawan Allah Ta'ala. Kenapa kita sopan? Alasan pertama. Ini belajar maksudnya sifat 20 yang si murid ini nah. Allah sudah diyakininya bahwa hanya Allah yang menjadikan perbuatan gerak dan diamnya. Hanya Allah yang menjadikan wujud dirinya. Hanya Allah yang menjadikan gerak dan diamnya. Berarti wujudnya, gerak dan diamnya milik Allah selama-lamanya. Nah, adakah seluruh ibadah yang kosong dari gerak dan diam? Yang kosong dari wujud si hamba? Kadada. Ya kalau. Maka ibadah itu pun tetap milik Allah Ta'ala. Nah, tetapi walaupun ibadah yang digawe si hamba tadi miliknya Allah, Allah ini pemurah.
pintangan mana pemurahnya? Allah menolongi, Allah mengganjar pahala, dan Allah pun menyuruh kita sambat hajar Allah Ta'ala, nyawa yang beramal. Nah, pemurahnya Allah Ta'ala. Nyawa bila sembahyang, sambat nyawa yang sembahyang. Makanya kalimatnya, usolli, aku sembahyang. Tuhan menyuruh itu, kada boleh Allah sembahyang luput binta salah. Jar Allah Ta'ala sambat nyawa yang sembahyang. Hendak puasa, nawa itu, aku puasa, aku berniat puasa, sambat je nyawa. Hah. Tetapi sabuting ya Tuhan ku minta, nyawa jangan kada tahu di malu. Nah, ada rasa sopan lawan aku. Fasilitas aku menjolongi. Fasilitas mulai dari tangan, betis, tutunjuk mengaji, Allah yang menjolongi. Imbahan itu pulang rumah, kediaman, kendaraan, Allah Ta'ala yang menjolongi dalam ilmu hakikat nilah. Nah, waktu lapang rezeki hinak, Allah juga yang menjolongi. Berarti fasilitas itu sebenarnya Allah ampunnya, tapi kita yang memakai. Nah, jadi Allah Ta'ala sambat aja rumah itu rumah nyawa. Makanya ada sertifikat pemilik Haji Adul. Nah, itu loh, kok adalah pemilik Allah Ta'ala. Ada dalam. Bujur aja sudah tuh Allah Ta'ala menyuruh nangka itu. Pemilik Haji Adul. Mobil sertifikat. Ada satu pemiliknya Haji Adul. Hah. Adalah Allah Ta'ala. Ada dah. Jibril aja ada dah tempat situ. Hah. Tapi Allah Ta'ala meminta lawan kita satu, mun nyawa hendak beparak lawan aku, gunakan fasilitas yang kubari, tapi tahu-tahu dibasa, tahu-tahu disupan, jangan kurang ajar ya Tuhan, itu bahasa kasarnya, tahu-tahu dimalu. Nah, misal nangka ini contohnya. Nah, jadi orang yang ma'rifat lawan Allah, mulai pinandu lawan Tuhan, inya tuh ada supan lawan Tuhan, supan. Kenapa? Sebab kayak apa hendak ada supan? Kababaikannya Allah Ta'ala yuk. Kababaikan. Ditolongi Tuhan. Dibales pahala lawan oleh Allah Ta'ala pulang kena di akhirat. Ya kalau mbak tuh disuruh aku aja tuh nyawa yang menggawe sambet di nyawa. Hah? Sambet di nyawa yang sembahyang, nyawa yang puasa. Baiknya Allah Ta'ala yuk. Nah, makanya orang yang sudah ma'rifat lawan Allah ada rasa sopan. Nah, contoh nangka ini nah. Ulun berbuat di mobil harga 10 miliar nih tuh nah. Ulun seorang yang menyetir tuh. Oh, nyetir nah. Mobilnya pun orang. Nah, jar uang pun mobil tuh pakai aja nengai aja, pakai aja. Nyawa yang nyopir, nyawa nyopir sepakai aja, sepakai aja. Nah, sekalinya orang ampunnya mobil tadi empat juga buat dihiga. Nah, keliling ulun, keliling kampung nih, merayakan mobil. Nah, dibuka jendelanya, banyak kekawanan. Woi, woi, aduh, gondong, wah, aja. Lihat, baiklah, aja. Rajin batis, pak, batis suara. Sekalinya bawa mobil harga 10 miliar. Woi, jo, no, kita dadah presiden. Oh, ya kalau? Oh, mailah, kabilin nukar. Lawas saya sudah, aja. Oh, ya kalau? Lawas saya sudah. Yang mana udah tahu? Lawas sudah. Sugihlah wah ini, alhamdulillah. Untungnya alhamdulillah hidung ganal benar sudah tuh. Hidung ganal. Gulu-gulu baju ganal. Ya. Nyawa kada tahu lah. Yang aku ni wah ini beisi perusahaan di sana, di sana, di sana. Ha. Karena disapa orang pulang banyak yang menyapa himoma nyawa ni sugih bapak lah benar tuh makin tambung benar tuh. Wah mobilnya wah bagus benar lah luar biasa larangnya oh makin tambung benar padahal ampun mobil dihiga tadi kita kawai presiden jadi ujar pun presiden aku tinjak sakunanya di ampun mobil tadi nih dan mesti ma'arayakan kada tahu di malu sudah kusuruh ma'injami sudah kusuruh ma'makai pakai aja ma'injami aja pakai aja tapi kada tahu di malu. Padahal cukup malu aja. Kada usah ditunjuk aku. Cukup malu aja.
selamat hati dari penyakit. Ketika orang menyambat umayyah sugih, wah inilah sopan kita. Nah, apalagi kita menunjuk ni ampunnya aja kita. Nah, luar biasa lagi. Ini ngapa bujur muntung alhamdulillah, tapi kada tahu-tahu ampunnya. Nah, mudahan paham nih lah. Ini arti makna sopan lawan Allah. Nah, sekarang kita 24 jam mulai bangun guring ibadah haji yang digawi. Kadada bermaksiat, sopan-sopan lawan Tuhan. Jangan bangga. Puji Allah Ta'ala. Nah, sebab ibadah kita tuh nilai harganya tuh tinggi benar. Nah, kayak mobil 10 miliar tadi. Dua rakaat subuh, mobil 10 miliar. Tuhan menjulungi. Bahkan lebih lagi dua rakaat subuh itu tuh. Maka dosa subuh dua rakaatnya. Kabliyah subuhnya aja, nang kaya dunia long isinya ya kalau nilainya nih tuh ganalnya, apalagi subuhnya dua rakaat berapa ratus juta triliun kilometer triliun, kan harganya nih tuh dijulung gak kita, artinya kita ditolongi kalau menggawe dijulung gak kita, tahu-tahu disupan. Nah, ini perhatian seorang murid, makanya ketujuh betunduk bener nah. Memikirkan tangnya, babila ganalnya si butuh ini nah. Mulai bahari halus, ketika halus, maka halus lawan lemah-lemahnya pula. Jadi orang yang merindui Allah Ta'ala, nya sopan. Tapi bakal hendak ganal, hendak bertamuan, walaupun sopan. Nah. Tiga sudah ya kalau. Hafal juga kepingin dari pertama tadi. Sekedih ingat sekok. Ada apa-apa kada ingat, yang penting paham. Nah, yang keempat nih terakhir nih kita hendak tahu nih perihal orang wali. Ini kada kawa dituruti, cuma ada nang kayak ini. Nah, yang pertama tadi kada tahu di malu, sadar bahwa Allah tahu keadaan dirinya yang salah. Tapi inya kada tahu menahu, emang gue pikirin jenya. Nah, ini seperti telur di ujung tanduk, berbahaya. Nah, yang kedua, ada perasaan takut lawan Allah. Waktu bermaksiat takutan lawan Tuhan kalau pina habis umur kada sempat bertaubat. Waktu beribadah takutan lawan Tuhan karena ibadahnya banyak rusak. Lalu tatap minta ampun juga lawan Tuhan. Nah, ini yang kedua, ini ciri orang mukmin. Yang ketiga, ciri orang yang hendak beparak lawan Tuhan. Di samping takut lawan Allah, ada perasaan malu. Nah, malu inilah buah ma'rifat narannya. Nah, melihat pang pun orang. Nah, asa sopan kita kebaikan orang tadi menolongi iya, menyuruh kita bapadah kita ampunnya iya, ibatu pulang dibalas lawan pahala pulang iya. Han, adalah kita kasusupanan. Maka Allah tahu tuh, kayak tadi dihiga ampunnya. Tiga, sudahnya yang keempat ini perihal keadaan orang wali ketika mereka sadar diketahui oleh Allah. Jadi orang wali ini waktu keadaan sadar diketahui oleh Allah, mereka tuh narannya gin orang keluarga Allah Ta'ala, ahlullah. Ahlullah secara lugatan artinya keluarga Allah. Maksudnya Allah besi anak besi bini lah. Maksud keluarga di sini orang yang dalam hadrat Allah. Maksudnya orang yang kada mau lupa lawan Allah. Nah, disebut ahlullah narannya. Nah, orang-orang wali ya kita. Orang ini akrab lawan Tuhan, bertamuan hari-hari, kada sempisahan. Narannya gin akrab, amun keakraban pian. Narannya gin akrab, timbul kena bau ungahan. Nah, ungah kaya dua laki bini jua ai. Yang laki lawan yang bini memang dahulunya kada suah bertamuan. Bah kawin canggung tuh pian. Saraba salah. Yang laki masuk kamar, yang bini keluar kamar. Nyanyar kawin. Nyak lain yang lain orang yang berpacaran zaman wahini nah. Ini kan berpacaran 4 tahun, 5 tahun. Kawin sebulan sarak. Wahini ya kalau. Ada nih kada bertamu. Lakiannya kada tahu mana biniannya, bininya kada tahu sekali melihat. Hanyar tahu gitu nah. Nah, lalu kawin nikah. Ya tadi sarah bersalah tadi, Bang. Lakiannya masuk ke kamar, biniannya nah bakami aku dulu ya. Bakami. Karena tuntung makamih, bacaramin segala macam ini masuk ke kamar, lakiannya pulang makamih, kawisi pulang. Nah, jadi semalaman tuh pulang balik makamih aja nya. Nih, malam pertama tuh kayak itu, angkis sabak kami segala macam. Malam kedua pulang, angka kayak itu juga.
Kenapa? Hanyar batamuan canggung. Karena bila sudah sebulan kemudian, apalagi sudah beranakan, kada canggung lagi. Saking akrabnya, banyak nyaringan kantuk. Dahulu, bekantuknya tahan nih benar. Hanyar batamu, bang. Apalagi wayah berdatang tuh, yang laki ini ada bekantuk tahaninya. Nahan kantuk. Hanyar berdatang. Iba sudah yang timbul habis acara, buliknya buut ya. Wah ini sudah anak dua, anak tiga, kada supan-supan lagi di hadapan laki sang nyaringan bakantut. Yang laki nang gitu juga, lalu di muhabini bakantut. Maka yang bini katuju, bawa kambangnya bini. Hah? Orang akrab. Narangnya gini orang akrab. Nah, timbul di situ bahasa Arabnya al-unsu, jinak, ungah lawan Tuhan. Kenapa ungah? Ketika dia sadar diketahui oleh Allah yang Maha Sugih, rasa sugih juga si Tuan Wali ini, baungah. Ketika dia sadar diketahui oleh Allah yang Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Qawi, rasa aman. Rasa tentram. Nah, rasa tentram, rasa aman. Ketika dia paham dan mengerti diketahui oleh Allah yang bersifat Rahman Rahim, rasa disayangi benar oleh orang. Kenapa? Akrab, bang. Nah, ungah lalu baulit-ulit. Nah, ini kada kawa dituruti. Tentram, hati tenang, ungah lawan Tuhan. Ini pemberian Allah Ta'ala. Kada kawa diulah-ulah. Itu orang wali itu. Contoh nangka ini nah arti kada kawa diulah-ulah. Ulun ni kan abah, ulun biasa anak. Ya kalo. Nah, pian abah jua biasa anak jua. Nah, anak pian tu nah. Anak pian tu. Ya kalo anak pian ya kalo. Hah? Anak pian tu anak pian kah? Nah, ada mungkinnya baungah lawan ulun. Sebab inya patuh kada lawan ulun. Paling melihat-lihat sekilas saja, kada mungkinnya baungah baasuh-asuh. Nah, mun lawan pian pangku baasuh-asuh bener, janggut pian gini juhud-juhudnya, sesingut pian juhud-juhudnya, kada sariknya pian. Kenapa? Anak pian. Nah, baungahnya ka pian. Amun ulun pang, lain itu lain anak ulun, ulun datangi sini baungah jangan ke sini, kada hakunnya. Kenapa? Kada patuh. Nah, kaya tujuh wali Allah Ta'ala karena patuh dengan Allah, bertamuan hari-hari akrab dan ungah. Ini yang disebut al-unsu, namanya jinak lawan Tuhan. Nah, ini kataku diulah-ulah. Pian bisi anak yang hanyar bertamuan non ulun, ulun suruh baungah ka ulun di hadapan hakun. Tapi ini baungah lawan mama abahnya. Kenapa? Keluarganya ahlullah. Ketika sadar si anak bahwa abahnya melihat keadaan dirinya dan inya tahu abahnya bisi duit di dompet banyak benar, baungah tuh bang, bah ya tukarakan anu. Nah, baungah kada. Nah, ungah ni tanda patuh dan cinta, tanda kenal dan cinta lawan abahnya, lahirlah ungah. Nah, makanya kanakan tuh jawali ya dasar bujurnya ungah. Nah, cuma kita kada paham. Sebenarnya ungahnya seorang anak lawan abah itu alasannya kuat sebagaimana ungahnya seorang wali dengan Allah Ta'ala. Kenapa ungah tadi? Karena pinandu pak batamuan hari-hari akrab baungahai. Nah, udahan paham inilah. Jadi ada orang yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya tapi kada tahu-tahu, ini berbahaya bagaikan telur di ujung tanduk. Ada orang yang diketahui oleh Allah lalu timbul hatinya takutan lawan Tuhan pada setiap keadaan. Waktu bermaksiat takutan segera minta ampun. Waktu beribadah tuntung beribadah takutan juga kalau pinak ditolak Allah Ta'ala segera minta ampun. Nah, ini orang mukmin. Ada orang yang waktu merasa diketahui oleh Allah inya supan. Kenapa supan? Nah, kababaikan Allah Ta'ala itu. Belum bertamuan lagi tiba supan sudah. Nah, ini orang-orang yang muridin, namanya asairin. Nah, yang keempat, ada yang merasa diketahui oleh Allah, baungah sekalinya sidin. Nah, saking ungahnya aja mati lanjang wali itu. Enggih kada urang gaya.
Jangan i'tirad kita. Berarti ya orang wali itu harus betelanjang gajah. Kada. Kada kayak itu, Bang. Jangan salah memaham, Bian. Jangan gagal paham. Ada di antara kasusnya. Mereka tuh asik lawan Tuhan, kada memikirkan lagi urusan selain dari Allah Ta'ala. Orang wali itu seandainya mereka betelanjang, kada menggaduhi. Paling kita nahamnya ribut, magenolnya sidin besili aja. Paling itu aja. Mun sidin kada begaduh. Kayak guru sekumpul bahari. Suasidin tak ucap waktu pengajian. Jadi, kan bila sidin keluar dari pintu rumah tuh nah. Manusia tuh hibak kok. Di palatar sidin, amun yang di musalanya tuh hibak, sudah hibak. Dan orang tuh berdirian beratan, nah, camang beratan sidin, handak menjamba-jamba sidin. Tapi dikawal bang sidin tuh, handak kayak hari Minggu menghadap malam Senin. Nah, imba asar tuh sidin keluar tuh, pengajian. Nah, karena bulikannya pulang. Ada kena yang mucil, yang memucil kada japonya kaca cinta anak bersalaman bang. Ya kalau, nah cuma menghambat sidin lalu. Menyesah badan lah bekerja-kerja lah yang tak kipi-kipi kupiah. Ya kalau, nah penjaganya ini kada ketahanan juga nah. Ada nang kayak itu, jadi jasidin. Nah jasidin kada usah jasidin. Cukup belajar aja, cukup bersalah, cukup yang melihat aja ya sudah. Men bersalaman seikung lo berataan. Ramuk sidin, men kebanyakan nang kayak itu. Jadi sidin cukup aja sudah, kada usah yang pina yang kayak hendak menjembe-jemban itu. Apalagi mau bibinian pian bahari itu. Yang pelajaran hari Sabtu itu nah, pada satu pagi ini itu. Jadi Mbah Tuntung subuh tuh lah, ini pina tahu ini kasus bibinian pulang. Subuh hari Sabtu, subuh yang subuh Sabtu tuh. Mbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya langsung bugahan tuh. Bila dibuka pagar tuh, kalau pagar yang di belakang yang rigol tuh, ada pagar kok ya, itu gerbang yang belakang park boduan tuh, dibuka, langsung bunyian tuh buka menyasah tuh, no, jadi bubuhan yang berjamaah subuh lalakian itu tuh, bila subuh Sabtu tuh, langsung bukaan tuh, kata kuat tetap, linyak di jejaknya, nah, padahal acaranya jam 8 mulai. Jadi kata karuan baca yang imamnya la ilaha illallah dursalikallahu. Nah, bila buka pagar itu selesai sudah. Nah, bebiniannya pasukan berani mati juga langsung menyasah. Situ mandak pasapan dulu marah segala macam. Hanya berjalan ke pasar tuh. Bijar guru jadi kisah itu. Nah, jadi sini sudah aja sini kada usah tapi anu aja sini kena mun aku munyak aku beti lanjang ya sidin. Nah, ayo dasar bujur kata-kata sidin itu mun sidin betelanjang betelanjang. Nah, orang wali kada memikirkan lagi dirinya. Nah, nang kayak itu. Jadi ada sebagian wali itu yang betelanjang. Kita yang kada paham wali napa itu betelanjang ya. Nah, dan pahamlah. Jadi orang-orang wali itu pindah-pindah janggal-janggal melihat kita itu karena ungahnya lawan Tuhan. Nah, bahasa ungah itu bahasa ulun aja, Bang. Bahasa Arabnya al-unsu billah narnya. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalki kullihim ya rabbim bil.